Halo teman-teman, balik lagi di Ismi Andi. Oke nih teman-teman, kali ini aku bakal kasih tahu sheet mask yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita dan juga membuat kulit wajah tampak berkilau nih teman-teman. Oh iya, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe ya. Terus aktifin notifikasinya agar setiap aku posting video baru, teman-teman bisa tahu nih. Oke nih teman-teman, jadi ini dia sheet masknya dari Holika yang varian strawberry. Jadi sheet mask ini mengandung ekstrak buah strawberry yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita dan juga membuat kulit wajah tampak berkilau nih teman-teman. Untuk tampilan belakang maskernya seperti ini nih teman-teman. Oke nih teman-teman, jadi untuk tampilan belakang masker ini gak jauh berbeda pada masker umumnya. Jadi ada panduan untuk menggunakan masker. Langkah pertama, kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan masker ke wajah kita. Setelah itu, kita aplikasikan sekitar 10-20 menit ya teman-teman. Kemudian teman-teman boleh melepas maskernya nih. Oh iya nih teman-teman, jangan lupa ya, setelah kita lepas maskernya, kita pijat wajah kita 2-3 menit agar serumnya meresap sempurna ke kulit wajah kita. Setelah itu, teman-teman boleh bilas dengan air nih. Oke nih teman-teman, langsung aja ya, aku bakal cobain masker ini nih. Aku mau bersihin wajahku dulu ya. Oke nih teman-teman, balik lagi ya. Kali ini aku udah bersihin wajahku nih. Langsung aja kita coba maskernya. Aku buka dulu ya. Jadi dalamnya warna putih ya teman-teman. Oke nih teman-teman, langsung aja ya, aku bakal mengaplikasikan masker ini ke wajahku. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih, kalau di kemasan maskernya masih ada esensinya, teman-teman boleh ambil nih. Sayang kalau dibuang teman-teman. Terus kita aplikasikan ke wajah kita. Oke, sekarang kita tunggu sekitar 10-20 menit ya teman-teman.
kita nih, langsung aja kita buka maskernya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, setelah kita buka maskernya, kita pijat wajah kita 2-3 menit agar serumnya meresap sempurna ke kulit wajah kita. Setelah itu teman-teman boleh bilas dengan air nih. Untuk hasil yang maksimal, teman-teman boleh melakukan secara rutin ya. Itu dia tips dari aku. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel aku. Bye-bye.